Jadi hari ini kita termasuk stasiun Purwokerto yang memberikan hadiah untuk kemudian kita juga akan mempromosikan angkutan kita, terutama New Year's Deal kita. Alhamdulillah semua pemberangkatan dari Purwokerto ke Jaya, Jaya Kusuma dan kemudian ke Banjarnegara semua sudah habis terjual ya, dengan promo kita itu New Year's Deal. Kemudian untuk Batu Raden tetap kita promosikan, terutama untuk besok. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang akan kemudian ke Bandung. Batu Raden kan adalah kita yang akan relaunching untuk kita kelas bisnis dan eksekutif. Itu yang kira-kira momen kita hari ini. Kota Ampang nanti teman-teman yang memiliki akses ada sekitar 15-an ya. Pembahasan ampau untuk, tapi untuk para penumpang kita yang selalu menggunakan daya akses. Jelas kita kemarin saja kita penumpang sudah 8.500. Mudah-mudahan hari ini target kita sekitar 10.000. Naikannya sama seperti sebetulnya sama seperti Sabtu dan Minggu Senin di hari weekend. Jadi rata-rata kenaikannya sekitar 40% dari hari biasa. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.